Alhamdulillah, ni tukar kacau ni belum siap lagi ni. Ni dalca untuk hidangan pelajar madrasah di kawasan Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada customer tu, dia minta Zoo delivery nasi biryani untuk makan tengah hari. Ahad, hari ni ada kira-kira 3 hari lagi nak raya haji, raya korban. InsyaAllah, bagusnya customer Zoo ni dia bagi hadiah-hadiah dekat budak-budak kan, makan tengah hari. Okey, tadi Zoo masukkan potato, belum cukup lagi tu. Kemudian Zoo tambah carrot. Bismillah. Masak sehingga sayuran ini empuk. Zoo sedang ni goreng ayam berempah ni untuk hidangan nasi biryani. RM7 je satu paket yang bulat tu, dan RM6 dalam polystyrene. Customer boleh request nak yang mana. Nak yang RM5 pun boleh, RM4 pun boleh, RM2 pun boleh. Tapi portionnya tu ikut harga lah. Dan kalau saiz tu tak samalah. Okey. Ni Zoo nak angkat ni, dah masak ni, banyak lagi nak goreng. Ni baru round yang pertama. Jam 11 nanti nak delivery untuk makan tengah hari, sebab Zoo nak pergi kerja pula, kena cepat. Ini goreng yang last. Alhamdulillah, akhirnya hampir siap. Zoo dah potong dah sayur salad ulaman untuk nasi biryani. Ini salad yang telah Zoo potong ni banyak ni. Dalam ni ada 50 pack, 50 plastik kecil ni. Dan juga juga telah potong nanas. Nanas. Mana ni sos ni? Zoo nak letak sos. Okey, di sini ada sos dia. Okey, nanas ni Zoo dah potong. Zoo masukkan bismillah. Kuah colek. Air lada dia. Rumah Zoo memang stok banyak untuk air lada nanas. Masih ada 2 botol lagi yang belum dibuka. Sekali buat Zoo biasa buat 10 atau 12 botol lah. Ada juga 7 hingga 8 botol. Tengoklah macam mana Zoo masukkan dalam periuk tu, sebab Zoo tak ada sukatan, semuanya debok. Okey. Dah siap ni yang 2 jenis. Sekarang Zoo nak bungkus dalca dulu. Alhamdulillah, Zoo dah siap dah bungkus ni 50 ni plastik ni, 50 supik dalca. 50 plastik dalca. Sekarang ni Zoo nak tengok nasi ni dah masuk mana ni dalam periuk. Alhamdulillah, syukur dah masak dengan elok dah, sute-sute dah, sebiji-sebiji nampak. Okey, Zoo nak letak foundation, lipstick. Okey, Zoo letakkan warna ni. Warna ni saja dalam nasi biryani Zoo tak banyak. Warna ni saja Zoo letak. Okey. Itu colour orange, kuning orange tu, yang tu. Yang kuning macam ni, yang kuning ni, yang ini ni ori. Rempah sahaja ni, tak ada warna. Nasi biryani Zoo tak ada warna. Warna rempah yang cantik. Berkilat, berkilau, cantik kan? Colour kuning kan? Okay, sekarang Zoo nak bungkus dah. Alhamdulillah, Zoo dah letak dah semuanya bekas bulat yang nak dibungkus tu. Okay. Ini nasinya. Okey, dah bersiap sedia dah. Jomlah tolong Zoo, Zoo nak cepat. Okey, Zoo dah masukkan nasi dan juga dalca. Bismillah, kita masukkan ayam dululah. Masukkan ayam. Ini bahagian tight ni, ramai yang suka. Sepanjang Zoo berniaga kan, yang orang minta paling banyak tight. Lepas tu peha. Ada juga nak dada. Tapi bagi Zoo, Zoo suka yang... Semua Zoo suka lah. Tapi kan, kalau yang tak itu... Entahlah, kadang-kadang Zoo cakap... Ni tulang dek. Isinya sikit. Tak apa kak, saya suka yang tulang. Kalau isi saya tak berapa sukalah kak. Nah, itu. Itu kecil. Kita kena letak 2. Okay. Okay, Zoo dah masukkan nasi, dalca, ayam, nenas. Ni Zoo nak masukkan salad.
Tak ada orang tolong pagi ni. Semua pergi sekolah. Okay, alhamdulillah syukur. Satu round lagi Zul akan packing untuk cukupkan 50 paket nasi biryani. Ini baru 25 paket. Satu meja ni sekali packing hanya dapat 25 paket. Tak apalah. Asalkan dapat buat. Tak apalah. Kan? Okay. Nasi biryani Zul ada yang package RM6. Ada yang package RM7. Yang ini RM7. Sesiapa nak nasi biryani Zul, murah jebol banyak setambung, kenyang. Kenyang. Rahmat. Berkat insyaAllah. WhatsApp Zul ya. 019-962-3581. Boleh nak bagi hadiah. Boleh nak makan sendiri. Nak bawa balik rumah mertua. Rumah sendiri. Rumah mak ayah. Semua boleh. WhatsApp Zul ya. Jangan lupa. Zul nak siapkan ni.